dengan pengurus PLW DKC, boleh tahu nggak harapan kedepannya setelah pergantian ini? Ya, jadi hari ini sebetulnya ada dua pelantikannya. Yang pertama adalah DKC, kemudian protokol ya. Jadi sama lah untuk dua-duanya, kita harapkan organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Untuk DKC ini adalah PAW yang kedua. Diharapkan semua program berjalan, menyusun program-program baru, dan diharapkan semua anggota DKC ini ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang andalan, yang mengisi kekosongan atau mengisi kuartet kompetisi ke depan, dan juga bisa mampu berkompetisi dimanapun berada. Ya, jadi menjadi kualitas